Mas Larong Pangeran di Ponegoro. Amin. Putu nih Mbah Kulo namini Hasan Besari. Anaknya Mbah Kulo jenenge Kiai Ilyas. Dua anak jenenge Kiai Hasan Besari. Dua murid jenenge Ronggo Warsito. Sopo serah kenakan Ronggo Warsito yang dia mengatakan Indonesia akan dipimpin oleh 7 macam pemimpin. Yang pertama, Satrio Kidunjoro Murwo Kuncoro. Seorang kesatria yang sering dipenjara tapi punya nama yang besar, Soekarno. Presiden kedua, Satrio Mukti Wibowo kesandung kesampar, kata Ronggo Warsito. Seorang presiden mempunyai nama besar tapi kesandung kesampar, tiba di demo karo mahasiswa, Soeharto. Sing nomor terus Satrio Jinuhut Sumilo Atur gawe wirang. Seorang kesatria yang tidak dipilih oleh rakyat, tidak dipilih oleh DPR, tapi Jinuhut Habibie dipilih karo Pak Harto. Saya lengser, silakan Habibie naik. Keempat, Satrio Pinanggit Nyuwun Sewu, Satrio Lelono Popong Rame Wuto Ngidri Jagat Gus Dur, buta keliling dunia. Tapi Nyuwun Sewu, Gus Dur yang tidak bisa melihat hanya matanya tapi hatinya terang. Di dunia yang matanya tidak bisa melihat hatinya terang cuma ada dua. Satu Gus Dur, nomor dua si buta dari gua hantu. Kalau zaman dia Amin Rais, Gus Dur harus mundur. Kalau nggak terima, Amin Rais lucu, Gus Dur melaku mau dituntun kok mundur. Gus Dur nih wali rasa macam-macam. Bila Pak Amin Rais kualat, seumur hidup merasa Rais jadi presiden. Soalnya ngan undang-undang noto negoro presiden Indonesia begini gue tuh oh. Lah Pak Amin Rais, Raiso jadi presiden. Soalnya begini kok jadi Amin Raiso. Raiso. Dua murid jadi kira Ronggo Warsito. Lah Indonesia itu tak singkat ya. Bakal iso makmur. Lah Indonesia itu dua pemimpin kaya karakter sing nomor pintu. Satrio Pinandito Sinisian Wahyu Ratu Tanpa Mahkota. Pertanyaannya kula ngerti, apakah Pak Jokowi seperti itu? Saya enggak tahu. Tapi yang jelas nyuwun sewu, hari ini kenapa saya bangga menjadi orang Indonesia. Dulu Malaysia 10 tahun yang lalu lebih kaya dibandingkan Indonesia. Hari ini Indonesia lebih kaya dibandingkan Malaysia. Apa Bu? Malaysia reok diaku batet diaku lah Malaysia harapnya. Gede apa badan? Biar Malaysia suka saat ini kita orang Indonesia tuh penanganan COVID terbaik. Walaupun Pak Jokowi umpamanya dari Satrio Pinandito coba ono COVID langsung Wong Malang diwene bantuan BLT bantuan langsung telas. Tapi kebingung kepedulian dari pemerintah lucu nih Wong sumber sekar nopo. BLT untuk orang miskin semuanya ngaku miskin. Bener Pak Lurah, dilurai. Bentuknya kayak Pak Tili. Bingung ono BLT sing mumet tidak sih lurai. Sing dituduh macam-macam lurai. Paling sih dibagi menjulurin lurai. Dewi. Ngomong sih ngomong Pak Lurah. Yang di mahasiswa ekstrem kanan lah demo. Kita mengharapkan pemimpin hebat seperti Erdogan di Turki. Sekarang Turki bangkrut. Artinya apa? Dengan segala kekurangannya buat kita bersyukur sebagai orang Indonesia, betul? Begitu vaksin kita bisa bebas pengajian seperti ini. Wes, belok-belok kondo, main India yang duit touch mahal, duit mahal si Jepang, Indonesia gitu. Bensin mahal, 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 cabai mahal, minyak goreng mahal, mahal itu lebih oke dibanding India. Orang masalah larang sing penting iso tunggu. Karena trennya semuanya naik kecuali celana turun. Kita bersyukur mawon, alhamdulillah. Kalau kulo ya rasa tujuh di kawan-kawan cowin, bulit akan jadi. Aku jadi gawe di mulut, tapi lagi mulut jauh ngawur.
Kalau Anda tidak suka dengan presiden Jokowi, tolong yang dikritik kebijakan dan kinerjanya, bukan visinya. Coba kemarin di Gorontalo yang saya posting di Instagram saya, presiden Indonesia jenis kelamin, mau dibilang mindari, kena ukur. Masa tak ketake, cok? Ayo. Karena pura banget nih. Kalau gak suka dengan pemimpin, saya dikritik itu kinerjanya, kebijakannya, jangan personalitinya. Ngeloknya Pak Presiden Jokowi mana perlu ngapung. Piye-piye Pak Jokowi ini dipilih oleh 90 juta orang Indonesia. Lah orang seneng mbok iso pemilu ke nyalonno dhewe. Sing milih raimu sapa? Lho kira mau mati Pak Lurah. Kabeh itu sampun tinadir, ada catatan masing-masing. Toh bulan-bulan ini kita dikasih gambaran bocah cilik, bocah pengamen jalanan, tahu-tahu diundang Istana Negara viral, Marel Prayoga. Tapi di satu sisi Allah kasih gambaran orang punya pangkat jabat bintang 2 jatuh sehina-hinanya. Tapi saya apa? Kamu yang masih di bawah optimis akan bisa naik ke atas. Amin. Tapi lah awak pun yang dulu orang hati-hati. Apa yang mengkompol melatih seji. Hati-hati buang NU bintang songo. Lu nyai malah bintang 7 punya rumah sakit kepala. Supaya ke depan Indonesia lebih baik, dipersiapkan generasinya dari sekarang. Makanya hendaklah kamu merasa khawatir ketika soalnya bengung. Tukang soalnya lakukan ngaji nguyung cewek. Uyuh orang cewek malah sanggungnya ilmu tutur. Tutur ke tiang listrik. Sehingga apa? Ketika kemudian kita memperlahirkan anak-anak bangsa akan menjadi pemimpin-pemimpin yang akan datang. Maka dikatakan inna fiyadi subani amral umat, di tangan pemuda lah urusan umat, wafi akdamia hayataha, dan di telapak kakinya kehidupan umat di masa-masa berikutnya. Maka dulu Bung Karno mengatakan, berikan kepadaku 10 pemuda, akan aku guncang dunia. Coba saya ini betul, berikan kepadaku 10 pemuda, maka akan aku jadikan ganteng-ganteng serigala. Gantengnya di sini, serigalanya Pak Lurah. Moga-moga Pak Lurah lebih surga di sini. Mantap berpengajian. Pengajian ngeter di mana? Lawes bojone api akan menawarkan generasi yang baik. Walaupun nuwun sewu lah jenengan dadi wong apik aja ngeleng-eleng wong elek.